Assalamualaikum. Halo guys, yuk kita masuk bareng lagi. Seperti biasa, aku datang dengan resep baru yang tentunya sangat simpel. Nih, coba lihat tampilannya. Menggugah selera sekali kan? Bahan pertama, aku kupas 1 buah wortel. Kemudian aku potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Lanjut potong lagi bentuk menyerong seperti ini ya, atau bisa sesuai selera. Aku juga pakai bunga kol. Nah, ini untuk jumlahnya sesuaikan kebutuhan kalian. Kemudian aku potong-potong lagi menjadi beberapa bagian kecil. Biar nanti warnanya cantik, di sini aku juga pakai kira-kira 2 genggam kapri. Jangan lupa potek bagian atas dan juga tarik sampingnya seperti ini. Lalu aku kupas 6 buah telur puyuh. Ini bisa kamu ganti dengan bakso atau sosis ya. Aku juga pakai 4 buah cabai merah besar. Bisa buang bijinya kalau untuk anak-anak ya. Lanjut ke bumbu, geprek dan kupas 3 siung bawang putih. Kemudian cincang kasar seperti ini ya. Biar makin rame, aku juga pakai tahu putih 2 buah. Potong jadi 2 bagian, kemudian potong lagi menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Next, kita goreng tahu. Ini kita gorengnya setengah matang aja ya. Goreng satu sisi sampai keemasan. Jika sudah, balik tahu, kemudian goreng sisi lainnya seperti yang sebelumnya. Oke, seperti ini cukup ya. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Next, tumis bawang putih hingga keemasan. Nah, kalau sudah keemasan seperti ini, kita bisa masukkan semua sayuran. Kemudian kita tumis sampai sayurannya sedikit layu ya. Selanjutnya bisa kita masukkan 250 ml air atau sesuai selera. Masukkan juga tahu. Masukkan juga telur puyuh, cabai. Kemudian kita aduk sebentar sampai merata. Bumbui 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Nah, ini dimasak sampai sayurnya matang ya, atau tingkat kematangan sayur sesuaikan selera kalian ya. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, bisa masukkan larutan maizena, kemudian langsung diaduk-aduk cepat ya. Nah, seperti ini. Jadi kuahnya nanti akan mengental seperti ini ya. Nah, jika sudah mengental seperti ini, lalu matikan api. Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak wijen, lalu aduk rata, langsung bisa disajikan. Oke, ini dia menu baru kita. Nah, ini cocok ya untuk menu sekeluarga. Jangan lupa dicoba di rumah ya, dan nantikan video-video aku selanjutnya. Bye-bye.